So kalau apa nampak tu dia bersepah. Okey, nampak tak? Ha, bersepah be. Sekarang ni aku tengah buntu. Macam mana aku nak letak? Kat mana aku nak letak benda-benda ni semua? Ini fake lashes ni. Ni. Okey, ni mirror. Ni fake lashes ni aku nak buat mana? Ni aku punya ni dengan mask satu nak buat mana? Ni Atika punya power bagi. So sweet. Hi and welcome back to my channel. So untuk video yang kali ni berbeza sikit daripada video yang sebelum ni. Sebab video yang sebelum ni Atika banyak buat haul, ke shop haul dengan Shopee haul. So sekarang ni Atika nak buat video di mana, video Atika kemah bilik Atika, tapi bukan semua lah. A little bit sikit-sikit sebab nak guna-guna benda-benda ni. So kalau buat tengok benda apa yang Atika kemah, pokoknya stay tuned sampai habis. Okay, bye-bye. So ni almari baju tau, tapi Atika letak makeup. So dekat sini dah nampak tak tu Atika punya makeup-makeup, yang palette besar, lepas tu yang ni lipstick lah, apa benda-benda ni, semua-semua ni. So sekarang ni kita akan kemah benda ni dulu, okay? So ni dia Atika punya tempat letak barang-barang. Weh, mak hangka. Lipstick ni dulu and then letak dalam bekah. Dah cantik. Dia nampak tak? Okay, so bekas yang ni Atika akan letak Atika punya mascara, eyeliner dengan eyebrow. Okay, letak-letak dalam ni. Lepas tu Atika juga akan letak benda ni, perfume, eyelash glue dengan ni buang lah. Okay, mana ni? Okay, so untuk bekas yang ketiga ni aku akan letak brush. Yang ni brush yang aku tak pernah guna langsung, beli saja dia tak guna. Okay, so kita letak dulu. Kau letak brush yang panjang dulu ke dalam ni. Tadaa! Dah cantik. Okay, untuk bekas dan seterusnya kena buka yang baru dulu. Okay. So sekarang ni Atika nak tunjukkan apa macam mana Atika buang stiker ni jadi macam ni. Jadi bersih kosong elok ya. Okay. So first sekali buang macam biasa lah, obek dia dulu. Buang dia dulu macam biasa. So kita dah buang, atas ni ada bekas habis sikit kan. Jadi apa yang Atika buat, Atika ambil ni bio oil. Bio oil lah dah. Minyak rambut ke, minyak apa-apa je, bubuh dekat gum dia tu. Macam ni. So Atika akan guna ni. Nampak tak? Benda ni untuk buang dia. So kita akan tonyok dia pelan-pelan sampai gam dia keluar. Okay. So benda ni dah nampak tak? Dia dah keluar dah. Ambil tisu lap. Dan dia akan bersih. Tada! Nampak tak? Mungkin tak nampak lah silau dengan penyelat kan? Ha, nampak tak? So untuk bekas ni Atika akan letak Atika punya brush yang pendek-pendek macam ni. Okay. Dah settle. So this container Atika akan letak jarum peniti dengan Atika punya palette makeup palette yang kecil-kecil. So set tu set nak ambil.
So ni adalah palette makeup Atika yang kecil-kecil. Jadi Atika nak susun dulu ikut saiz ke apa ke ikut sekolah. So bekas yang pertama tu akan letak eyeshadow secara berdiri ke. Macam ni lah Atika buat benda ni bagi perhabis dulu and Atika akan tunjuk kat hampa. Dah siap dah. Atika dah letak elok-elok dah palette-palette semua dalam ni. Okay, so settle. Untuk container yang kedua ni Atika akan bubuh Atika punya jauh peniti ni. Jauh peniti Atika ada lebih kurang dalam 3 potok. Sat. Disebabkan tak celuih, jadi Atika akan campur jelah dua-dua jauh peniti ni sebab sama je. Okay, campur je. Mana pun hilang kot nanti ni. Tadah, siap. Okay, kita letak dalam peniti dia. Lepas tu kita akan letak ni. Apa ni yang panggil lampu ni. Sementara letak dalam ni dulu. Sebek celui. Lepas tu kita tindan. Tadah, cantik. Okay. Tadah. So kita dah siap dah. Macam ni je Atika nak kemas. Okay, so kita move to almari makeup pula. Okay, so untuk almari makeup, ampun boleh tengok kat bawah ni. Ni adalah Atika punya makeup brush yang Atika selalu guna. Atika akan transfer juga. Lepas tu dekat atas ni, seseri semua ni Atika akan letak dalam harga. Tapi pecah sebab Atika duduk. So sekarang ni kita tukar yang ni bubur dalam bekas kaca. Bekas tadi itulah. Okay, hampa semua tengok tadi ni. Apa brush yang Atika selalu guna ni Atika letak dalam bekas kosong macam ni yang tak cantik dalam almari tu. So Atika akan pindah yang bekas ni ke dalam bekas ni. Tapi Atika nak buang ni dulu, okay? And I will be right back. Atika dah siap dah cuci. Sekarang ni kita tukar yang ni ke sini. Untuk container ni, Atika akan letak Atika punya accessories. So macam biasa, Atika nak buang dulu benda ni and I will be right back again. So Atika dah siap dah buang punya sticker tu. Sekarang ni Atika nak bubuh Atika punya accessories. So kita letak one by one. Jam. Dah siap. Sekarang ni Atika nak tunjuk dekat hampa macam mana cantik kedok benda ni adalah almari makeup. Okay. Tada. So macam ni keadaannya. Cik, wah ni dengan atas ni. Yang atas ni Atika akan ambil lagi satu container macam ni untuk Atika nak letak jam. Dekat sini pun sama, Atika akan ambil lagi satu untuk nak letak dekat sini tempat letak sikat. Kita nak DIY benda ni. Tapi Atika akan tangguhkan dia dulu yang ni sebab Atika rasa dah panjang sangat video-video yang Atika hias berbilik ni. Jadi hampa kena tunggu next lagi satu video. Atika akan DIY benda ni depan hampa, okey. Semuanya buat depan hampa sekali dengan pokok-pokok ni sekali. So apa kena stay tune. Okay. So yeah, itu sahaja untuk video yang kali ni. Thank you so much kepada apa yang tengok video daripada awal video sampailah last kali. Thank you so much. I really appreciate. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel. Kepada yang dah subscribe, thank you so much. Atika dah 200 subscribers. Thank you so much. Walaupun dia baru 200, tapi
sangat-sangat berhormat kena bagi tikus. Thank you and I love you all. Bye bye. See you again for my next video.